Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara kita mengedit atau misal mengcut lebih cepat atau select lebih cepat. Jadi langsung saja kita buat tutorialnya. Oke, langsung saja. Ini sudah edit, kita hapus saja. Oke. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire. Kita pilih foto yang untuk kita edit. Dah foto juga ni. Jadi di sini kita pakai Quick Selection Tool, Quick Selection Tool atau Magic Wand tool bisa juga. Kita pakai Quick Selection Tool biar lebih cepat. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Oke, sudah. Nah, bagaimana cara untuk bisa kita selection yang kosong-kosong atau yang, karena ini belum sempurna, ini masih bolong ini di bawahnya saya. Nah, caranya kita tinggal kita tekan refine edge. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita hapus.
Yang lebihnya bisa kita hapus. Oke, sudah. Tapi di background-nya langsung kita cut. Caranya kita klik dulu di sini, move di move tool, habis itu kita arahkan kursornya di sini, kita klik dan pindahkan ke sini. Oke, untuk memperbesarnya kita tekan shift. Kenapa kita tekan shift? Karena untuk memperbesar yang sempurna seperti layaknya foto diri sendiri. Karena kalau tidak kita tekan shift, maka fotonya akan besar lebar contoh ini. Jadi ini salah. Jadi ini karena dengan kita tidak dikasih maka jadinya kayak gini. Nah, kita ulang. Kita tekan shift. Berbesar. Nah, oke. Hasilnya kayak gini. Dengan kita tekan shift, maka seperti ini ya hasilnya. Oke. Kita coba tank. Nah, bagaimana yang lebih ini? Nah, yang lebih ini kita hapus aja. Kita hapus. Aduh. Kita pakai penghapus. Sebelumnya kita klik di layer, terus oke, pokoknya contohnya seperti ini ya. Oke. Ya sudah. Inilah tutorialnya kali ini, dan jangan lupa subscribe di channel Jong Art dan like dan komen. Apabila ada kawan-kawan yang ingin menanya bagaimana cara mengedit atau apa, silahkan komen di bawah. Dan di sini menerima juga edit foto gratis. Oke. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial-tutorial lainnya.